that sea, the lanes, lanes tu jalan, were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays, long before Greek and Roman. Bukan saya cakap, Professor Richard L. Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton Demi Melayu ke podcast kami yang ke-8. So, topik kali ini kita membawakan tetamu kita yang tak asing lagi. Kita dah selalu nampak dia dekat YouTube, dekat TV, adalah kat mana-mana lagi social media platform. So, selamat datang kepada Profesor Dr. Soleha ke podcast Demi Melayu. So kali ni kita akan membincangkan topik yang tak pernah lah habis-habis orang bahas kat luar sana, kan? Topik pasal keturah, iaitu salah satu kita nak panggil ibunda lah kepada keturunan orang Melayu ni. So Ustazah, kita nak tanya Ustazah first lah. So agaknya Ustazah, lepas pada Ustazah banyak bercerita dekat orang luar sana, kan, masih ramai lagi yang macam mungkin dia sangsi lah tentang kajian pada Prof, kan? So, bagi komen Prof dululah mengenai hal ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yana dan Demi Melayu kerana menjemput saya pada hari ini. Sebenarnya, keturah ini, research tentang keturah ini saya bersama dengan Profesor Allahyarham, Profesor Dr. Ghani Yaakob. Beliau merupakan profesor di Jabatan Sejarah Universiti Islam Antarabangsa. Beliau lulusan PhD daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang Hadaratul Islamiyah. Jadi beliau yang menggalakkan saya, memberi jalan kepada saya untuk mencari bukti terhadap keturah ini. Dan ia berlaku semenjak tahun 2015 lagi tidak silap saya. Dah lama lah. Dah lama dah. Dan saya tidaklah penting sangat. Yelah, saya dah buat research lain, kan, kita dah buat genealogy. Jadi dia selalu tanya, Salah dah jumpa keturah? Dah jumpa info keturah? Jumpa keturah? Saya berkata, ada beberapa buku. Dia cakap apa? Dia kata apa? Dia kata keturah ini adalah dalam bahasa Ibrani. Keturah ini dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Arabnya disebut bahur. Bahur. Bahur maksudnya dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Jadi berdasarkan penemuan itu, maka beliau sungguh excited. Jadi saya kata, ada apa dengan keturah dalam kalau dikatakan gaharu? Dia kata, wanita ini mesti daripada alam Melayu. Kenapa tu? Okey. Sekiranya dia masih hidup, saya memang akan tarik dia datang dalam podcast kita ini. Tetapi beliau sudah meninggal 2 tahun yang lepas, ya. Jadi dia meninggalkan saya terkontang-kantin seorang diri dan dia hentam berbagai-bagai pihak, kan. Tapi saya rasa saya tidak ada masalah, ya. Jadi sebenarnya bila kita melakukan research dalam waktu yang panjang, yang lama, dia memberi banyak angle. Sejak berapa lama tu, Prof? Okey, daripada sebab saya tulis buku buku saya sesudah terbitnya buku saya di Mesir yang Dirasah Naqdiyah fi Taqrir Nahwul Arabi, saya meneruskan pencarian tentang genealogy. Genealogy itu bermaksud nasab-nasab keturunan Adam alaihissalam. Jadi bermula daripada itu, saya buka, kita buka kitab tu, buka tafsir ni, tu ini, buka classical English punya book, kemudian yang ada data-data terjemahan kepada daripada Greek, dia punya classical English tu. Saya baca tulisan Reverend, saya ingat baca tulisan saya lupa lama, ada dalam buku saya tu, ada buku dia, mereka tu adalah Reverend. Reverend maksudnya orang yang pendeta lah. Saya baca buku-buku itu. Saya baca buku karangan tafsir-tafsir. Ingat ya, Reverend yang hidup sebelum zaman, sebelum lahirnya Isa itu, mereka itu percaya pada Tuhan yang satu, ya. Mereka itu biasanya dalam 90 BCE. 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 Maksudnya 90 BCE sebelum zaman Nabi Isa. Dia dalam zaman Nabi Zakaria apa semua. Dia banyak buku-buku yang ditranslate daripada, diterjemah daripada buku-buku tulisan karangan Greek, Yunani itu ke dalam English klasik. Ini yang orang panggil ahli kitab, kan? Ya. Jadi
dalam English Classic. Kemudian selain itu, bila kita dapat info itu, kita ingin balancekan dengan info dalam tafsir. Ya, dalam Quran memang tak sebut. Jadi sebelum saya sebegini jauh, dalam Quran tak sebut bahawa Nabi Ibrahim ini ada isteri yang ketiga ataupun yang keempat. Ya. Tetapi dalam Quran hanya menyebut dua, iaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Tetapi tidak menyebut nama Siti itu, Siti Hajar dan Sarah tak sebut. Dia sebut Imra'ah Ibrahim. Perempuan Ibrahim. Maknanya perempuan milik Ibrahim, dia tak sebut nama tu dia sendiri. Dia tak sebut, dia sebut zaujah. Dia sebut Imra'ah, dia sebut zaujah. Isteri lah kan? Isteri lah maksudnya. Dia sebut kisah yang apa nak Siti Sarah bila datang malaikat itu untuk apa memberi tahu dua perkara. Satu, Lut apa akan kaum Lut akan diterbalikkan, akan dimusnahkan. Dan satu lagi, kamu akan mendapat cahaya mata. Dan pada waktu itu Quran merakamkan cerita itu. Dia cerita, dia kata pada waktu itu imra'ahnya ataupun zaujah itu di sebalik sitar, tabir, ketawa. Maksud tak percaya betul ke yang datang itu, dia cakap dalam Quran itu adalah malaikat. Itu dia sebut tu. Dan dia tak sebut pun nama Siti Siti Sarah. Begitu juga dengan Siti Hajar, tak ada pun nama Siti Hajar itu. Dia kata imra'ah Ibrahim. Ibu kepada Ismail. Ismail itu anak kepada Ibrahim alaihissalam. Adapun keturah ini dalam setengah academic study disebut epic ataupun disebut melhamah. Dia bukan mitos. Dia bukan mitos. Bukan legend. Dia adalah benda yang bertulis dan ada cerita. Saya boleh ceritakan di sini ya. Ada dua buku. Ini ialah mereka yang menulis. Jadi mereka menulis dalam bosi mereka. Tapi bila saya baca ini, Go to East, Go East. Go East ini semua cerita pasal anak keturah. Dia boleh buat dua biji buku dalam bentuk novel dan ada tahun. Ada tahun-tahun yang berlaku kejadian itu. Maksudnya ia bukan mitos. Dan info-info ini ada yang kita tafsir. Selain daripada cerita-cerita pendeta-pendeta itu. Dan tafsir ini, dia mentafsirkan penceritaan. Penceritaan dalam bentuk yang benda yang tidak ada dalam Quran. Nampak the romance tak? Of Abraham and Keturah. Keturah. Dia cerita macam mana Keturah dan Abraham berjumpa. Tapi dalam uslub dia. Dan di sini dia letak sources. Dia letak recommended reading. Ini like novel ke apa? Dia like a novel but a story. Dia macam sejarah tapi dia ingin sebarkan kepada orang dalam bentuk yang orang boleh baca. Dia bukan akademik. Okay, faham. Tapi dia ada sources. Ya, dia ada sources. Sources. Dia nampak tak? Encyclopedia, sources. Ancient world by Ensure the mystery of Minan Conservation. Semua ada. Maksudnya bukan daripada dia punya bukan imajinasi dia. Bukan. Kalau tidak tafsir tak sebut. Tafsir-tafsir tak sebut. Ya. Dan satu lagi saya melihat kisah Keturah ini saya ia merupakan alam Melayu, alam kita tak tahu. Tetapi ada disebut dalam beberapa sources tradisional di alam Melayu. Ya, saya ingat saya ada dalam Terombak ataupun dalam Jawa punya skrip itu. Adakah nama itu disebut ke macam mana? Nama Keturah itu disebut. Sebenarnya bila disebut Keturah, Kenturak, Keturak, Kenturah itu adalah orang yang sama. Ini disebut oleh Pak Bari, Profesor Jawa Ali, disebut benda itu. Itu adalah orang yang sama. Kalau kata Keturah, Kenturak, Keturak itu adalah orang yang sama. Wanita ini wujud. Persoalannya wanita ini bangsa apa? Siapa dia? Siapa dia? Jadi bila disebut begitu, saya membaca dalam kitab Profesor Jawa Ali. Ingat ya, saya tak bawa pula kitab dia ayat ni. Kitab Profesor Jawa Ali, profesor besar dalam ancient history of Arab before Islam. Dia ada dalam 10 jilid, lebih kurang 10. Tengok berdasarkan pada siapa penerbitnya. Yang ada penerbit dengan saya. Saya pinjam di library universiti ya. Ada 10 jilid dan setiap satu jilid tu dalam 700 pages. Wow. 700, 800, 900 pages.
Dia menceritakan daripada zaman sebelum banjir besar lagi. Banjir besar Nabi Nuh. Berturutan sehinggalah ke zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW. Cerita itu, detailnya. Tapi tak ada dalam translation in English. Tak ada. Oh, okay. Dia semua dalam bahasa Arab. Dan tak, orang tak pinjam pun dekat universiti saya tu. Yelah. Sebab orang tak kaji benda tu. Saya seorang duk pinjam. Jadi kita tidak ada masalah. Bila nak pinjam, bila nak hantar, dia tidak ada. Ada habis dah tarikh, ada orang duk tu. Tak ada. Kitab-kitab tu orang tak baca. Kitab-kitab saya baca guna tu orang tak baca. Kadang-kadang bila saya nak pinjam tu dah berabuk dah. Nampak tak yang enam? Lepas tu kan, okey. Keturah ini ialah bakhur ataupun gharum. You nak tahu kan? Ya, pendengar-pendengar semua boleh pergi ke Google Translation. Senang je nak tahu. Tulis bakhur dalam bahasa Arab. Siapa yang boleh tulis Arab tu, tulis bakhur. Kemudian pergi ke sebelah satu lagi, Hebrew. Tekan ke sound. Nak baca tak reti kan? Dia punya alphabet tu. You tekan ke sound, dia akan sebut keturit. Maksudnya, betul lah. Keturah itu bermaksud gharum. Okey, persoalannya sekarang, di mana tumbuhnya pokok gaharu dalam skala yang besar? Kejap sebelum tu, Prof. Keturah tu bermaksud gaharu. Gaharu. So, maksudnya itu adalah bukanlah nama sebenar individu. Bukan nama sebenar individu itu. Okey, so itu hanyalah macam gelaran lah. Macam gelaran. Okey. Dia mesti famous. Nama itu diberikan berdasarkan asal-usul wanita ini. Begitu nama yang diberikan kepada orang dulu, kepada orang yang ada signifikan dalam masyarakat. Sebagai contohnya Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama dia sebenar. Tapi Bukhari itu berdasarkan tempat asal dia. Bukhara. Kan kita orang Melayu, dia kata Melayu. Itu Melayu, nama noun. Tapi nak kata orang Melayu, Melayu Wiyu. Okay. Melayu Wiyu. Melayu Wiyu. Melayu Wiyu. Tapi English. Okay. Macam perkataan Melayu. Melayu itu bangsa Melayu. Tetapi nak mengatakan itu adalah orang Melayu. Melayu Wiyu. Nak katakan English. Orang Inggris. Dalam bahasa Arab, dia panggil Ingliziju. Tambah you tu maksudnya bangsa Inggris. Orang Inggris. Okay. Faham. Ya. Begitu juga dengan perkataan Nasara. Nasara, Nasara itu asal perkataan Nasriyah. Nazaret, Jesus of Nazaret. Nabi Isa dilahirkan di Nasriyah. Nasriyah itu satu kampung di utara Palestin. Dia dekat dengan Syria. Jadi orang-orang daripada kampung itu namanya orang Nasara, Nasraniyun. Maksudnya Nasraniyun itu nama orang kampung Nasara. Nampak tak? Bukannya apa? Bukannya ada kaitan lagi dengan Kristian itu. Itu asal usulnya. Saya orang linguistik. Saya melihat dari sudut epistemologi untuk menisbahkan sesuatu bangsa ataupun sesuatu orang itu. Sekiranya keturah itu dikatakan adalah bermaksud gaharu, dia merupakan bahasa Ibrani, maka kita kena fikirlah. Kita buat research sama-sama lah, bukan kita menghentam. Saya sudah memberi jalan. Saya melakukan, saya menulis juga buku saya. Dan kawan-kawan boleh menulis buku juga. Komplain ataupun tambah value. Ini adalah Prof punya methodology melihat nama keturah berdasarkan linguistik. Tempat dia itulah. Berdasarkan linguistik epistemologi, keturah gaharu itu adalah bermaksud sesuatu yang apa, yang jenis rempah. Rempah ratus. Dan saya ingin bagi tips ya. Saya ingin tolong bagi dua tips untuk menolak teori keturah ini dari alam Melayu. So kalau boleh buktikan ni, silakan. Kalau boleh buktikan, silakan. Bermaksud tertolaklah teori keturah ini. Okay. Apa itu? Pertama, buktikan bahawasanya penanaman gaharu ataupun tumbuhan gaharu ini, pokok gaharu ini tidak ada di tempat, pokok gaharu ini ada di tempat lain. Wujud di Sudan, wujud di China, wujud di Turki,
di Eropah, di India, maksud saya dalam skala yang besar. Sekiranya tempat lain juga wujud pokok gaharu, maka value, nilai, tambah nilai keturah asal daripada alam Melayu berkurangan. Satu. Yang kedua, buktikan tiada berlaku action trading maritime. Pelayaran maritime ataupun pelayaran perdagangan. Action trading daripada daripada Mesir, daripada Palestin, daripada Eropah ke Timur Jauh. Maksud saya ialah ke China, ke sebelah selain daripada kita, Faiz. Ataupun ke sini, ke alam Melayu. Sebab kita merupakan gatekeeper. Gatekeeper tu apa, Zaza? Kena beritahu. Gatekeeper maksudnya pintu gerbang besar untuk menuju ke dunia satu lagi. Maksudnya kalau daripada west to the east, you have to go through this area, betul? Yes. From east there and then west, you have to go through. Kena lalu this area. Kalau tak lalu this area, you kena lalu belakang. Jauh lah. Belakang dia. Maksudnya apa? Pacific Ocean. Kan jauh tu. Tambahan dulu. Yang dulu-dulu lagi kan. Jadi tidak ada kelengkapan yang cukup. Modern teknologi pun kurang. Jadi dia orang akan melalu jalan yang ada ramai penduduk. Jadi bermula daripada Mesir, daripada Afrika, Palestin. Dia akan berjumpa dengan Semenanjung Arab. Kemudian dia singgah ke, dia lalu laut Laut Merah. Dia lalu kemudian India. Kemudian masuk ke kawasan apa, kawasan pelayaran sebelum Sumatera itu, dia mesti melalui sini. Itu gambaran biasa. Siapa yang bahagian geografi memang akan tahu benda ni. Dan untuk tembus ke sebelah sana, dia mesti melalui kita. Mesti melalui kita. Di mana, bahagian mana? Saya melihat sebab saya bersama dengan Prof. Mokhtar dalam Kis Sungai Batu ini. Dan projek kita berjalan, insyaAllah. Dia mesti melalui Sungai Batu. Sungai Batu itu adalah Sungai Merbau. Sungai Merbau itu dia tidak ada hulu. Airnya payau. Maksudnya dia bersambung dengan air laut. Sungai itu besar. Sungai itu besar. Jadi kalau bayangkan, kalau naik 5 meter pun airnya, dia memang boleh dilalui oleh kapal-kapal besar. Dia persoalan dia pergi ke mana? Berdasarkan buku, berdasarkan catatan yang dikemukakan oleh Profesor Suzuki Takashi, dia kata, dan Prof. Mokhtar itu sendiri, Sungai Merbau itu melahirkan 3 sungai besar. 2 sungai menuju ke Teluk Siam. Ya, kalau orang tak percaya, boleh kaji lagi lah. Ya? Dia tak percaya, semua tak percaya sebab benda itu telah ditutup. Semasa peperangan Siam Kedah itu. Dah tertutup ya. Jadi 2 sungai lalu ke Teluk Siam, 1 sungai lalu ke Kuala Kerai. Sebab tu kita jumpa cerita Ibnu Battuta berjumpa dengan Puteri Adroja. Melalui Kuala Kerai itu. Menuju ke negeri Citu dan seterusnya. Maknanya melalui jalan sungai mereka berhubungan dahulu, bukan jalan raya. Jangan ingat sekarang. Jadi itu yang boleh tembus ke Kuala Berang, kemudian kita jumpa apa, kita jumpa batu bersurat itu ada kaitan dengan Islam. Penyebar agama Islam melalui sungai. Ya. Back kepada cerita keturah itu tadi. Jadi di sini saya sertakan yang saya dah tunjuk tadi, ini adalah buku-bukunya. Bukan kita nak percaya pada buku ini, tetapi buku-buku ini dia boleh menceritakan kisah yang detail. Bagaimana Keturah dan anak-anaknya hidup bersama Nabi Ibrahim. Sungguh menarik sebenarnya. Tapi dalam versi dan fahaman mereka lah. Kristian dan Yahudi. Saya tidak mengambil ia sebagai satu kepercayaan. Ini adalah sejarah. Dan kita boleh pegang kepada nas-nas yang ada berdasarkan kepada info-info itu. Dan nak mengatakan keturah itu adalah mitos? Bukan. Ia satu yang bukan mitos. Ini facts, you cannot deny. Kemudian dia ada sources di sini. Sebab orang kita tak kaji. Orang kita pertama kali dengar. Itu yang menafikan, menidakkan. Ya. Tetapi ini ada sources. Dan sources-sources ini orang ilmiah dia yang buat.
ya, orang in ilmiah. Jadi untuk menolak teori keturah 100% bukan daripada alam ini, you proof lah dua benda orang tadi. Orang yang menolak itu perlu proof. Yang pertama tadi. Ha. Gaharu juga ada di tempat lain dalam bentuk skala yang besar. Yang kedua itu pula, tiada pergerakan langsung ancient trading ni. Saya ada dua buku yang saya bawa sini. Yang pertama ialah Pre-Modern Trade in World History oleh Richard R. Smith. Dan satu lagi oleh Pre-Modern Travel in World History oleh Stephen S. Gosch and Patton and, Stern. Jadi, buku-buku ini menceritakan tentang world trade. World trade punya pergerakan. Trading ni, pre-modern travel ini pre-modern trade. Trade in world history. Ini travel, ini rate, ini trade. In world history. Disebut perkataan orang Melayu ada dalam ni. Saya boleh tunjuk ya. Tapi bila kita sebut dalam video yang bukan podcast gini, kita tak sempat nak sebut. Kita duk main dengan apa? Masa. Masa dengan apa? PowerPoint. Tak nampak kadang-kadang kan? Kat sini saya boleh sebut ya. Dia kata, out at sea, the lanes were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays. Baca lagi, Pak. Okay. Out at sea, the lanes. Lanes tu jalan. Were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays. Guys, dah hadir dalam ni guys. Ini baru satu, banyak lagi. Jadi saya nak menceritakan bila kita dengarkan saya, biarlah. Tapi memang kita tak menafikan yang orang Melayu ni memang pelayan hebat daripada dulu. Yes, tapi tak ada bukti yang bertulis yang kita jumpa. Betul. Okey, saya baca lagi ya. A term that may refer specifically to the inhabitants of the Malay Peninsula. Memang sedebuk kat situ lah. Yes, but it's often applied in a larger, more generic sense to various seafaring peoples who spoke Austronesian languages and live in parts of Sumatra, Borneo and other islands as well as on the peninsula. Malay sailors were the earliest long-distance traders in the modern countries of Malaysia and Indonesia. So what? Okay? And their activities reached from the South China Sea to the South China Sea to the eastern rim of the Indian Ocean. They were skilled mariners with their own advanced nautical technology, who may have independently invented the sail long before Greek and Roman merchants stepped into Indian Ocean trade. The Malays created commercial networks extending from the Philippines and New Guinea to the east coast of Africa. Long before Greek and Roman. Bukan saya cakap, Professor Richard L. Smith. Dia punya sources, penuh. Saya sebut sources dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam pages. Sources. Bibliografi. Maksudnya sini, orang Melayu, anak-anak Melayu kena buat research tentang bangsa dia. Jangan condemn. Jangan mengeji. Jangan menghina orang yang kaji tentang bahasa Melayu. Prof, ingat tak yang baru-baru ni? Kan yang pasal yang Malay ship ke? Yang pasal orang Jerman tu cakap kan? Ini boleh jadikan bukti. Masalahnya orang kita, dia sendiri yang pergi backlash benda tu. Dia sendiri yang pergi condemn. Ni kena ambil lah ni. Dia kata long before the Greek and Roman. Dan kita tahu Greek ialah civilization Greek ialah selepas civilization Cina. So kita lagi advance pada tu. Kita long before. Sebab itu kita menjadi gatekeeper. Dan hantaran saya dalam Facebook yang terbaru, ada sebuah negeri, dia kata, yang mengamalkan agama Islam. Dia sebut negeri itu nama sebab kita, istilah-istilah itu orang penulis
kawas apa orang yang kawas apa dia punya community dia yang menamakan kawasan itu. Jadi penggunaan epistemologi itu merupakan satu masalah besar untuk sesiapa yang bukan bidang linguistik untuk memahaminya. Jadi diperlukan kepada kepakaran linguistik untuk mentafsirkan apa maksud zam, apa maksud zanj. Itu rupanya kawasan cam. Oh. Zam itu ialah cam. Okey. Nampak tak? Mm-hmm. Saya berpendapat seluruh kawasan Kedah Tua, Patani, Funan dan itu adalah Aceh, Sumatera. Pada awalnya adalah tamadun Champa. Semua ni lah. Semua. Cuma kawasan ni sebelah ni saya tidak pasti, tetapi kawasan Kedah, Kelantan, Aceh confirm. Sebab itu sebab dia ada kaitan dengan language. Aceh ya. Sumatera sebab apa? Sebab Profesor Tegut menulis bahawasanya, saya ada buku dia. Dia daripada Profesor Emeritus daripada University of California. Bahasa Cham kuno itu mempengaruhi bahasa Aceh, Kedah, Patani, Kelantan, Iban. Oh, Iban. Ya, dia ada sebut Iban. Oh, okay. Maksudnya itu adalah bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu kuno itu. Benar-benar perkara-perkara begini kita perlu lakukan research. Kita tak perlu cepat nak react, terutama dalam react yang negative react. Ya, dia membuang masa kita dan mengelirukan apa pemikiran anak-anak bangsa Melayu ini. Ya. Tak apalah kalau you rasa you tak setuju, then you come out lah dengan come you out, punya. Come out tu dalam bentuk yang positif. Kita melihat benda yang positif. Ya. Come out dalam menulis ke apa tapi dalam bentuk yang sopan. Betul ya? Yang sopan. Betul, saya pun tak setuju juga. It's okay kalau you tak setuju. Biasa orang tak setuju dengan kajian orang lain itu biasa. Cuma yalah you kena lah. Dalam bentuk yang sopan lah beradab juga kan. Jadi sebab sebab saya mengemukakan tu dalam bentuk yang saya tak tahu orang akan bagaimana kita sebenarnya saya datang kitab-kitab Arab tafsir ya. Sebenarnya apa yang saya baca dalam kitab tafsir itu tak salah. Betul pun, tapi mungkin interpretasi orang berlainan. Sebab dia sebab itulah dia kena berjumpa dengan kita kalau tak puas hati secara personal ke office kita lah dulu. Mungkin sebab kita tak biasa kan guna sumber-sumber daripada Arab, lagi-lagi Arab kuno, bahasa lain. Ya, setengah orang tak biasa. Jadi bila saya beri pandangan begini, seolah pecahan cukup besar. Jadi saya rasa diam dulu bila ada komen apa semua tu. Jadi saya bila dah nampak reda apa semua, kita betulkan baliklah pandangan itu dan kita datangkan bukti. Sekiranya tidak mampu mendatangkan tips-tips tadi, maka teori keturah tidak tertolak. Ia masih lagi di alam ini berdasarkan kepada kayu gaharu itu. Keturah itu maksud kayu gaharu, bukannya crown. Saya dengar ada kata crown. Mahkota, bukan. Kayu gaharu, tengoklah dalam translation tadi yang saya sebut itu. Okey, maksud Prof kat sini adalah kayu gaharu tu memang paling banyak dijumpai di Nusantara. Di kawasan kita ini, di Nusantara. Mungkin tempat lain mungkin ada tapi tidak dalam skala besar. Jadi penamaan kepada wanita itu mestilah berdasarkan kepada di mana famousnya. Popularnya bahan itu. Mungkin bahan tu masa tu adalah popular dengan gaharu, betul? Yeah. Masa zaman tu. Dia kita kan kepulauan rempah. Berdasarkan pada penemuan 1700 BCE itu di Syria ada cengkeh dalam balang. Maksudnya sudah ada perhubungan trading antara bahasa tu. Trading. History is a fact. Dia tak boleh nak ubah. Okay. Saya melihat history dalam linguistic terms itu. So, okay, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Terima kasih.